siang semuanya. Hari ini balik lagi nih kita di acaranya Rumah Pintar Menyapa. Nah, kalau hari episodenya nih kali ini ya, bareng sama Tekluni. Tekluni ini salah satu dari peserta pelatihan UMKM yang cukup aktif sekali sekarang di SML UMKM Center-nya Sinar Maslen. Nah, Tekluni hari ini mau berbagi resep ya Tekluni. Untuk cara pembuatan sop padang, terus ada bikin healthy juice pakai nanas. Nah, terus ada lagi nih, satu lagi. Ada bonusnya, kata Tekluni, itu pembuatan tempe jaket. Aku juga penasaran nih, namanya tempe jaket itu apa sih? Ini sekarang sudah jam 2:16. Kita langsung mulai aja ya untuk kegiatannya. Silakan Tekluni. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia dari Tekluni. Tekluni punya menu yang beda. Mungkin sering ya makan sup ya. Tapi kali ini supnya ini ala Padang. Karena Tekluni orang Padang. Jadinya sup Padang itu agak beda. Sup Padang itu kayak rempah-rempahan. Rempahnya itu ini ada kayu manis, ya. Lalu ada biji pala, lalu ada cengkeh, satu lagi kapol. Jadi kita hidupin. Nah, ini dagingnya. Hari ini aku pakai daging iga. Tapi tadi Tekluni udah sempat masak dulu, 3/4 mateng lah. Nah, kalau sup Tekluni ada trik untuk daging. Biasanya kalau mau masak hari ini, aku rebusnya itu kemarin malam, semalam. Semalam direbus, sebentar kurang lebih 20, udah air mendidih ya, masukin daging. Masukin daging, rebus kira-kira 15-20 menit, supaya darahnya itu keluar. Ya, lalu dibuang. Kenapa? Satu, untuk lemak jenuh ya, yang nggak bagus itu hilang, terbuang. Kedua, kuahnya nggak terlalu kotor darah. Jadi makanya kuahnya ini bisa bening ya, bisa putih gini ya. Lalu biasanya nanti habis dibuang itu rebus lagi 3/4, sekarang setengah mateng lah, diemin sampai besok. Nanti kalau udah didiemin besok, itu suka ada lagi lemak yang mengeras. Nah, lemak mengeras ini dibuang. Itu nggak bagus. Yang namanya kapol. Kapolaga. Ya. Ini semua berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Kita mulai panasin dulu ya. Oke, supaya sampai mendidih. Sambil nungguin ini, kita siapkan sayuran ininya ya, variasinya. Kalau saya membuat variasi kayak wortel, kentang, itu semuanya dipisah masaknya. Saya nggak gabung. Saya tidak gabung. Karena kalau digabung, nanti takutnya diangetin, blonyok. Ya, jadi saya pisahkan. Sekarang kita siapin kentang. Nanti kalau mau ngerebus kan ada wortel, ada buncis, ada kentang. Wortel mungkin kita kasih belakangan ya, karena dia ada warna supaya airnya nggak berwarna. Jadi kita bisa rebus dulu yang lain. Ini bumbunya ya, kan udah mulai panas nih. Ya, supnya supaya nyatu dia. Tuh, saya kasih banyak karena saya suka ya kayu manis. Biji palanya nggak usah terlalu banyak. Ini saya kasih setengah ya, tapi kecil. Bisa jadi kita kasih lebihan dikit, nggak apa-apa. Cengkehnya kira-kira berapa nih ya? Ada 10 kali ya, lebih tuh. Nah, masuk dia. Kapol. Kapol ini sangat mempengaruhi rasa, aroma. Banyak ya, saya suka banyak. Supaya nendang rasanya. Dan khasiatnya.
merica ya, biasa ya ini ya. Yang beda itu tadi. Apel. Merica selera lah ya. Tapi ini bagus loh. Buat pembuluh darah. Saya penyedapnya pakainya totole ya. Jamur itu loh. Nanti dicocokin saja sama seleranya. Garam. Kalau garam, saya selalu biasakan sedikit dulu. Nanti baru belakangan. Kalau bawang putih bubuk, saya tadi bilang pakai bawang putih bubuk ya, sedikit aja. Karena saya lebih bermain nanti ke bawang putih goreng sama bawang merah goreng. Sedikit aja. Bawang putih goreng ya udah jadi, nanti ditaburin kalau udah mateng, nanti dikasih cuka ya sedikit buat penyegarnya bawang merah. Oke, nah ini air sebentar lagi mendidih. Kita rebus duluan. Boleh buncis. Nah, kalau buncis saya nggak potong terlalu kecil-kecil ya. Apalagi ini baby ya. Baby buncis. Jadi usahakan kalau garam itu masakan terakhir ya. Jadi dia tidak berbarengan diolah. Ini udah mendidih ya. Jadi kita masukin buncis dulu. Baby buncis ini sebentar aja dia. Baru saya masukin daun sup ya. Daun sup saya kasih. Baby buncis ini enaknya makannya crunchy ya. Jadi dia jangan kematangan. Ya, cukup sebentar aja. Dan vitamin-vitaminnya juga nggak hilang. Sudah mulai panas. Sambil ini kita sambil siap-siap ya. Siap-siap tempe. Kita bikin tipis-tipis. Gak usah terlalu tipis juga. Kalau mau dibikin garing boleh, ya tipis-tipisan. Nah, ini saya pakai tepung. Bisa kalau ibu-ibu pakai tepung Kobe ya. Kalau saya tepungnya khusus banget. Tepungnya punya keluaran merek ayam yang terkenal. Ini adalah irisan daun jeruk. Ya, jadi saya kalau bikin tempe goreng itu pakai daun jeruk yang diiris kecil-kecil sama dikasih daun bawang yang diiris kecil-kecil. Kalau pakai daun bawang kan orang biasa ya. Tapi ini memberikan sensasi enak banget. Enak banget, beda. Terus kasih garam dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Kasih ini, daun jeruk. Ya. Bawang putih dikit, biar ada sensasi. Kalau yang mau pakai ketumbar juga enak ya, enak. Kasih airnya dikit-dikit ya, jangan keenceran. Ya kalau keenceran tambahin tepung lagi. Ya kekentalannya yang sedang aja ya, jangan encer nanti nggak bisa nempel ke tempenya.
ada satu variasi saya untuk gorengan tempe ya, terutama ya, saya suka kasih wijen gitu ya, kasih wijen. Ini wijen yang belum disangrai, buat sensasi, bukan cuma sensasi ya sebenarnya, khasiat. Karena saya tahu banget wijen ini sangat bagus, aromanya juga beda, khasiatnya yang luar biasa saya bilang. Nah, kita masukin tempe. Sambil nunggu-nunggu kan, biar dia kerendem, biar dia nyerap. Sebaiknya ya, jadi jangan kemblonyoan semuanya ya, termasuk wortel ya, supaya nutrisinya nggak terlalu hilang. Kalau nama jaket itu ceritanya tuh anak kos itu kan dulu nggak punya duit banyak waktu saya kuliah di Bogor. Nah, jadi kita cari makanan yang murah. Yang murah itu istilahnya sama warteg yang suka saya makan itu adalah tempe bejaket, ikan asin bejaket gitu. Tak maksudnya ditepungin sedikit-sedikit ya. Nah, ini lihat nih tempenya saya aurin. Karena saya suka wijen. Wijennya. Iya, oh, tadi kan dicampur juga ada. Tapi saya juga ada yang saya campur. Tuh, jadi dia matang. Matangnya sempurna. Ya. Kan bagus kan? Jadi harus sabar kalau masak itu. Sabar, teknik api harus dikuasai banget, harus sabar. Gak bisa mau buru-buru mateng, mateng gosong di luar dalamnya mentah. Nih ya, Bu Ibu, saya mau kasih lihat, ini ada alat khusus buat ngeluarin bunga nanas. Aku juga pakai itu teh. Iya, jadi jangan bingung. Iya. Cakep dia kayak waffle. Iya betul. Tusuk puter, tusuk puter. Iya. Ini nanasnya udah saya jadikan ya. Kira-kira 200 gram aja. 200-250. Ininya jangan dibuang ya, tengahnya ya. Iya. Yeah. Ini jangan dibuang, itu justru khasiatnya banyak di situ. Tambahkan lagi wijen yang udah disangrai. Oh, pakai wijen ya. Ya. Tapi yang udah disangrai ya. Boleh sih kalau enggak disangrai asal suka. Satu sendok makan kurang lebih lah. Oke. Okay. Kasih daun, bisa daun pakcoy ya, bisa daun sawi ijo. Lalu kasih gula, kalau saya nggak suka manis ya, kurang suka ya, jadi ini gula cair ya. Kira-kira kalau saya karena nggak suka manis ya, boleh gula pasir ya. Gula pasir boleh banget. Lalu kasih es batu. Ya. Es selera ya. Kalau seleranya sedih, nggak suka es, nggak usah pakai es. Ya kira-kira buat ini dosis satu gelas lah. Itu pokoknya sama batangnya atau daunnya aja, Tek? Batangnya boleh lah, sayang ya.
Yuk, yang mau tanya-tanya langsung masakannya udah semua nih. Sekarang kita kasih auran. Bawang putih goreng. Iya. Oh. Wah. Jadi tadi esnya buat jusnya gimana itu ya? Ya. Es batunya itu tadi di blender. Ya. Oh. Wih, sedap. Bawang. Wih, sedap. Nah, tempe udah selesai, sup udah selesai. Waktunya Teh Noni mau makan. Jadi ini wortelnya ke sini. Secukupnya aja kita ambil. Tuh. Cantik ya. Loh. Matang mendalam. Banyak banget. Jangan dulu. Bu Lila. Enak gak? Enak banget. Makasih, Teh. Sama-sama. Aku juga terima kasih. Dicoba ya, Ibu-ibu. Dan ini bisa untuk jualan, Bu. Iya. Tinggal bisa jadi menu catering. Teh Noni. Terima kasih. Sekarang banyak. Terima kasih ya, Teh Noni. Makasih ya, Teh Noni. Makasih ya. Terima kasih, Teh. Iya, Om. Ya. Aku mau dimakan dan sup yang enak, Om. Inlet ya. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu ya di RPM. Terima kasih.